Halo-halo guys, welcome back to my channel Where the Movie. Untuk satu dan lain alasan, kalian harus percaya guys bahwa orang-orang di dalam video ini ada dengan berbagai keunikan yang dimilikinya. Dan kalian akan bertemu langsung orang-orang unik lainnya. Dan kita langsung saja guys ke yang pertama. Pria dengan tangan terbesar di dunia. Seorang anak dengan tangan terbesar di dunia ini menjalani operasi untuk mengurangi ukuran tangan yang terlalu besar. Operasi itu dilakukan harus agar tangan itu bisa berkurang dari sebelumnya yang super besar. Ya, namanya adalah Muhammad Kalim. Dia mengalami telapak tangan membesar dan keras seperti batu yang disebabkan makrodactyly atau gigantisme lokal. Kondisi itu membuat tangan dan lengannya tumbuh terlalu cepat dan otomatis membuat orang tuanya khawatir dia tidak bisa hidup normal di India. Tapi sekarang berkat tim medis yang murah hati di negara itu, tangan kanannya telah dioperasi. Masa depan si anak pun ada harapan sejak tim medis coba lakukan operasi di bagian tangannya yang membesar dengan cepat. Bahkan ukurannya semakin membesar, nyaris sama dengan ukuran kepala Kalim. Dokter Sabapati memberi harapan setelah melihat keadaan Kalim. Kata Halima begitu, yaitu ibu Kalim. Dokter itu disebut orang tua Kalim sebagai medis pertama yang memberikan harapan akan kesembuhan anaknya. Dia adalah dokter pertama yang mengatakan kepada kami bahwa beberapa obat bisa untuk membantu anak kami, Kalim. Oke guys, kita lanjut ke yang kedua. Wanita terkecil di dunia. Inilah Yuti Amge, wanita terkecil di dunia yang sering kesulitan cari baju seukurannya. Wanita asal Nagpur, India bernama Yuti Amge ini dikenal sebagai wanita terkecil di dunia karena tubuhnya yang super mungil. Ia bahkan memegang gelar Guinness World Record sebagai wanita terkecil di dunia. Nama Yuti melambung setelah ia membintangi film American Horror Story musim keempat. Dalam film tersebut, Yuti berperan sebagai Ma Petite. Yuti juga beberapa kali diundang ke stasiun televisi. Dilansir-lansir, Yuti yang kini berusia 26 tahun hanya memiliki tinggi badan sekitar 60 cm dan berat badannya hanya 5,4 kg. Bertubuh mungil membuat Yuti sering kesulitan mencari baju orang dewasa untuk ukuran dirinya. Pasalnya baju seukuran dirinya rata-rata khusus untuk bayi berusia 3 bulan. Oke guys, selanjutnya wanita dengan kaki terpanjang di dunia. Model Rusia ini dinobatkan sebagai wanita dengan kaki terpanjang di dunia. Ya, Ekarina Lisina, model asal Rusia yang memiliki tinggi mencapai 206 cm. Bahkan ia disebut-sebut sebagai model tertinggi di Rusia. Lisina memiliki tinggi 6 kaki 9 in atau setara dengan 206 cm tanpa sepatu. Tanpa sepatu loh guys. Mantan atlet basket yang pernah mendapatkan medali perak di Olimpiade 2008 itu juga merasa bahwa dirinya bukan hanya model tertinggi di Rusia, tetapi juga di dunia. Ternyata hal itu benar adanya. Kini Ekarina Lisina resmi dinobatkan sebagai wanita dengan kaki terpanjang di dunia. Ia memecahkan buku rekor dunia Guinness of Record 2018 setelah secara resmi diukur oleh otoritas global pada Juni lalu. Wanita 29 tahun ini mengatakan kakinya memiliki panjang 52,4 in atau setara dengan 133 cm. Wah, panjang banget guys. Oke guys, itulah manusia-manusia unik yang ada di dunia ini dan masih banyak yang lainnya. Kalian percaya atau tidak guys? Silakan komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Ditunggu part selanjutnya. Thank you, bye bye.